Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan kempen kita PRU yang ke-13 ini berjalan dengan baik. Kita berkempen selepas penamaan calon, khususnya calon-calon dari secara nasional di seluruh negara, termasuklah calon-calon di P069 Parit, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Zahid Raja Buasan, N38 Belanja, saya sendiri, dan juga N39 yang berbahagia Datuk Nasruddin Hashim. Dan kita telah pun mengikuti perjalanan-perjalanan seperti kempen secara berkelompok di setiap kampung ataupun di setiap cawangan, menjelaskan dasar-dasar kerajaan. Pada masa yang sama, kita juga turun ke Padang seperti lazim biasanya. Kita berjumpa dengan pimpinan-pimpinan masyarakat, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Termasuklah kita bertemu bersua muka dengan rakyat jelata di dalam kawasan P069, khususnya saya, tempat saya, iaitu di N38. Setiap masyarakat saya cuba untuk mendampingi, kerana saya juga tidak asing dengan masyarakat, khususnya di dalam P069 Parit ini, kerana saya pernah menjawab jawatan sebagai ahli parlimen. Dan kali ini saya akan menumpukan sepenuh perhatian kepada N38 untuk meneruskan usaha-usaha kita, penjelasan-penjelasan kita tentang dasar negara, termasuklah manifesto Aku Janji Barisan Nasional yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga di peringkat negeri oleh Yang Amat Berhormat Dr. Zamri bin Abdul Kadir. Dan penjelasan-penjelasan ini Alhamdulillah telah pun mendapat sambutan daripada rakyat jelata, dan setiap destinasi-destinasi kempen kita begitu ramai yang hadir menghidupkan bilik gerakan dan sebagainya. Pada masa yang sama, ceramah-ceramah kita juga telah pun kita berikan penjelasan-penjelasan supaya mereka menerangkan lebih dasar-dasar kerajaan serta apakah bentuk perancangan-perancangan, termasuk daripada manifesto ataupun Aku Janji yang insyaAllah akan dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional kita. Sebelum ini, awak adalah ahli Parlimen Parit dan sekarang ini di Belanja. Kenapa apa ni pengundi perlu memberikan kemenangan kepada Barisan Nasional? Adakah untuk meneruskan lagi kesinambungan apa yang dah awak buat sebelum ini dan sebagainya? Boleh ulas? Pada saya, pertukaran-pertukaran ini seperti biasa. Dan kita akur kepada pucuk pimpinan. Yang paling penting, kita dapat menyumbang kerusi. Kerusi contohnya di Parlimen Parit untuk menubuhkan sebuah kerajaan Barisan Nasional di peringkat persekutuan dan Dewan Undangan Negeri adalah untuk menubuhkan sebuah kerajaan negeri yang kukuh, sebuah kerajaan negeri yang kuat dan sebagainya. Dan ini sebenarnya telah pun dipahami oleh rakyat jelata kita. Dan pada saya akan meneruskan usaha-usaha daripada Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Zahid Raja Buasan yang kini akan menjadi calon P069 Parlimen Parit. Dan saya yakin juga Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Zahid bin Raja Buasan akan meneruskan kesinambungan perjuangan khususnya di Parlimen Parit, termasuklah N39 Yang Berbahagia Datuk Nasruddin Hashim. Pada saya, kita di sini insyaAllah gandingan yang cukup baik, gandingan yang cukup mantap. Yang paling penting, kita nak menyumbang kerusi bagi menubuhkan sebuah kerajaan yang kuat sebagaimana harapan yang dikehendaki oleh pucuk pimpinan negara kita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan apatah lagi, kita nak cuba sedaya upaya yang mungkin proses pembangunan infrastruktur, moda-moda insan, aset-aset rezeki yang diberikan oleh Allah SWT ini kita manfaatkan dalam bentuk kepengurusannya. Dan inilah sebuah kerajaan Barisan Nasional yang bertanggungjawab, yang berwibawa demi untuk rakyat yang ada di dalam negara kita. Apa ni kesinambungan apakah yang boleh kita kongsi bersama untuk dibawa di kawasan ini untuk kepentingan seluruh penduduk sini? Kalau kita lihat dari segi pembangunan, pembangunan sudah pasti di mana-mana ataupun mana-mana tempat di dalam negara kita inginkan pembangunan. Kerana pembangunan ini dia tidak statik. Pembangunan dia perlu diteruskan. Pembangunan sentiasa dia akan mendepani kita, dan keperluan-keperluan kepada rakyat perlu diberikan. Contohnya, dulu kawasan kita tidak ada lampu jalan.
hari ini kita lihat bahawa lampu jalan penuh di seluruh di Parlimen Barik termasuk di dalam negeri Perak kita. Dan pada masa yang sama, infrastruktur yang lain, kemudahan-kemudahan awam yang perlu untuk kita laksanakan, jalan yang perlu diurus, dibina dan sebagainya, termasuklah hospital baru Seri Iskandar yang dulu pun saya perjuangkan bersama-sama dengan wakil rakyat yang lain untuk kita ajukan kepada kerajaan kita. Dan alhamdulillah kemarin Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita Tan Sri Mahathir Yassin datang ke Parlimen Parit untuk meresmikan bangunan baru Pejabat Kesihatan Daerah. Dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah pun mendengar bahawa kita memerlukan hospital termasuk jalan seputih Parit yang masih lagi belum dapat lagi. Dan ini kita perjuangkan, jambatan lambung kiri kanan dan termasuklah yang lain-lain. Dan kita juga ada bandar baru Seri Iskandar dan kita nak manfaatkan bandar ilmu itu bukan hanya di peringkat persada di dalam negara kita, tetapi insyaAllah kita nak juga wujud ada universiti yang bersifat internasional, kerana gandingan antara universiti teknologi Petronas yang ada di kawasan kita. Jadi maksud saya, rangkuman-rangkuman daripada infrastruktur, kemudahan-kemudahan awam termasuk modal insan ini wajib untuk kita lakukan, kita laksanakan, kita berusaha ke arah itu. Dan yang paling penting, kita nak capai sebuah negara maju pada tahun 2020, bukan hanya dari segi keamanan, kemakmuran, kestabilan politik, pengembangan dari segi ekonomi dan sebagainya, tapi yang paling penting kita juga nak sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, negara baldatun tayyibatun warabun ghafur, negara yang baik, negara yang mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terjemahannya itu sebenarnya adalah di kalangan rakyat jelata yang ada dalam negara kita untuk terus memberikan sokongan dan undi terjemahan kepada kesinambungan keamanan ini. Perlulah keyakinan untuk memberikan sokongan undi kepada calon-calon barisan nasional kita baik di peringkat parlimen maupun di Dewan Undangan Negeri supaya ianya seiring dan matlamat itu dapat kita jayakan dalam keadaan bersama. Apa di soal manifesto sekali? Apa berpastikan kepada sebuah janji ditepati berbanding dengan manifesto pemakai yang jelas hanya sekadar retorik? Sudah dapat kepenjelasan? Ya, itu sudah pasti. Dari segi track record, Kerajaan Barisan Nasional telah pun memerintah negara kita 55 tahun. 55 tahun merupakan masa yang cukup matang. Dan hari ini kita juga nak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara di dunia. Dan sudah pasti setiap kali pilihan raya umum maupun pilihan raya kecil dan sebagainya, maka adalah manifesto. Dan manifesto ini telah pun diterjemahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita adalah sebagai aku janji, janji yang ditepati. Dan alhamdulillah dari segi masa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi mengambil alih sebagai Presiden Parti dan juga Perdana Menteri dalam tempoh 4 tahun. 4 tahun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun membentangkan report kad kemajuan secara ikhlas, secara tulus dan telah pun dijelaskan sebagai tatapan kepada rakyat jelata bahawa Kerajaan Barisan Nasional cukup konsisten dan juga bertanggungjawab dan mempunyai keamanahan yang cukup tinggi bagi kita melihat negara kita akan terus berkembang pesat, berkembang maju dan sebagainya. Dan sudah pasti aku janji ini bukanlah macam pembangkang. Pembangkang mungkin dia boleh menyatakan manifesto, tetapi dia sebut juga sendiri menyatakan bahawa manifesto itu adalah bukan janji. Dan ini telah lari daripada perjuangan. Dan kita melihat pembangkang, walaupun mereka mempunyai 3 parti, tetapi mereka juga tidak seiring. Dan ini tidak boleh sama sekali untuk rakyat melihat pembangkang walaupun mereka menyatakan membuat persepsi-persepsi ataupun andaian-andaian yang bermacam-macam kepada Kerajaan Barisan Nasional. Saya yakin dan percaya rakyat telah matang, rakyat mempunyai pemikiran dan melihat secara nyata apa yang telah pun dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional baik dari segi manifesto dan juga sebutan-sebutan permohonan-permohonan yang disampaikan oleh rakyat kepada pucuk pimpinan telah pun diolah, telah pun didengari untuk sama-sama kerajaan dan pemimpin untuk menjayakan apa saja keperluan-keperluan asas kepada negara kita dan rakyat dan negara kita.